Assalamualaikum. So hari ni aku ada customer datang pasang motor Legenda, nak pasang pamatas K-Pump ZR7. Alright, so untuk hari ni aku bukan nak buat tutorial, tapi aku nak tunjuk kat korang performance pump ni dan juga pasang dekat Legenda lah macam mana. Alright, so let's go. Okay, so ni adalah master pump ZR7. Ni adalah master pump kopi, tapi performance dia aku boleh katakan sangat-sangat padu dan sangat-sangat berbaloi kalau korang beli ni. Okay, so master pump ni, master pump kopi, kopi pump botol, level dia memang panjang. So kalau korang compare dengan level original, peace case on. Hari marah. Okay, so kalau korang nak comparekan dengan level original, okay, yang ni pump masa dia original, yang ni pump kopi, tengok level dia memang panjang. Okay, panjang sikit, dan juga piston dia ni saiz besar, saiz tak silap aku 17mm. Okay, performance dia memang padu. Lepas tu dia ada adjustable level lah, 1 sampai 4. Itu ikut atas korang punya kesesuaian tangan lah, mana nak sedap ke tak sedap ke apa ke. Okay, so aku akan tunjuk korang cara pasang, salah satu orang kata tips cara pasang, dan apa benda yang nak kena adjust bagi dia duduk ngam-ngam supaya boleh pakai side mirror ni. Okay, so aku dibantu oleh member ku, Rasul. Nama dia Rasul. So siapa-siapa kat atas ni kalau jumpa dia tu boleh lah nak minta so dia tolong pasang ke apa. Alright, so hari ni kita pasang kat motor Legenda, Legenda FI. Okay, customer ni pernah datang dekat rumah aku sebelum ni. Dia tanya pasal kaliper Brembo. Aku dah setting siap semua, tak ada masalah dah. Okay, untuk kaliper Brembo semua, cuma pam atas dia kata nak lagi sedap. So aku recommend pakai ZR7 ni. Dia cari Nissin Samurai, tapi Nissin Samurai original aku tak ada. Aku ada Nissin Samurai copy saja. So aku recommend kalau pakai ni pun tak ada masalah, sebab harga ni pun tak terlalu mahal, lebih kurang dah bawah 200, tapi performance yang sangat-sangat padu, aku boleh janjikan lah. Alright, yang ni pump ni. Okay, untuk pump ni aku recommend untuk semua motor, dan juga paling-paling aku recommend untuk motor RR150. Okay, sebab RR150 dia pakai pump atas, kebanyakannya tak boleh masuk semua. Sebab apa? Masuk boleh masuk, tapi dia akan sangkut dekat tanduk rusa. So pump ni takkan sangkut dekat tanduk rusa. Korang boleh nak U-turn ke kiri, nak U-turn ke kanan pun tak ada masalah, sebab dia akan boleh full nak push handle. Piston besar, tapi korang boleh pakai dekat RR150, takkan sangkut dekat tanduk rusa. So kita akan teruskan ni, tunggu dia habis buka semua, lepas tu kita akan pasangkan ya. Okay gang, stay tune sampai hujung video. So dekat untuk master pump ni, kalau korang tengok ada satu benda pelik, iaitu benda ni, dia punya side mirror ni . Okay, so kalau kau tengok dekat side mirror ni macam dia punya kedudukan dia agak sengit sikit, sebab benda ni memang untuk SBK punya motor. Okay, pump ni memang datang daripada, tak silap aku, Arwan, tak silap aku, tapi model lama punya. Alright, lepas tu dia punya bracket side mirror dia macam dia sengit sikit. Ni memang datang asal memang macam ni. Lepas tu kedudukan dia ke belakang. So kebiasaannya bracket side mirror dia akan duduk kat bahagian depan ni. So tapi bracket side mirror ni duduk bahagian belakang. So untuk masuk motor Legenda ataupun motor yang mana-mana yang ada kepala yang mana nak pakai side mirror ataupun botol kat luar, aku recommend korang cabut bracket side mirror yang asal dia ni, tapi tukar dengan bracket side mirror yang asal Orimoto punya. So kita akan pakai yang Orimoto Legenda punya tu, kita akan masuk dekat pump ni. Lepas tu baru boleh masuk. Tu salah satu tips untuk pakai pump ni lah. Okay, lepas ni kalau boleh dah tahu dah ni. Okay, tak payah nak tanya lagi lah. Datang okay. Sini pasang. Apa-apa, kalau korang nak pasang sendiri ke, nak datang sini nak suruh pasang pun tak ada masalah. Kita akan buat bagi insyaAllah cun-cunnya. Alright, pump ni pump universal, mana-mana motor boleh pakai. Aku recommend untuk RR. Sebab apa? Sebab untuk piston besar memang aku recommend untuk RR, sebabnya dia tak sangkut tanduk rusa. Tu salah satu sebab kenapa aku recommend dekat motor RR150 ataupun KRZ aku tak pasti lah sama ada KRZ tu sangkut ke tak kat tanduk rusa, tapi RR yang memang sangkut. Sebab kalau korang nak pakai RCS ke Z14 ke apa ke, yang jenis SBK punya cutting, tapi dia akan sangkut dekat tanduk rusa, so korang boleh pakai yang ni. Okay, so ni pekerja aku ni lambat sikit. Member aku. Okay, member aku lambat sikit nak buka ni, sebab kita orang pun jarang buka Legenda. Tapi kita akan buka ni semua. Lepas tu kita akan masukkan ni.
Right. Lepas tu salah satu, sebelum korang buka pump ni, kalau boleh korang longgarkan sini dulu eh. Sebelum korang buka pump, korang longgarkan sini dulu supaya nanti bila korang nak buka ni tak perlulah ni, melainkan korang nak tukar hose. Kalau korang nak tukar hose, tak ada masalah kalau tak buka. So sekarang ni kita nak tukar pump saja. Longgarkan sini dulu, lepas tu baru buka ni. Kalau tak nanti susah nak buka ni. Alright, kita akan tukar ni sekarang. Stay tune sama hujung video. Iklan sekejap eh. Sementara tunggu si lembab ni buat kerja. Line hujung bulan. Okay. Sorry. Alright, so so sementara dia tunggu dia buka habis semua. Alright, so aku sekarang ni aku ada lagi satu set nak buat color custom eh. Set V1 nak buat set spark warna custom tapi stripe customer hantar sendiri kat sini. Alright, aku tak kisah siapa nak hantar cover set, nak hantar custom, nak hantar stripe dah siap ke, hantar barang saja ke, ataupun nak hantar kat sini, ataupun orang kata nak order je, kita akan pakai cover set baru. Okay, sekarang ni kita akan buat warna biru tak silap aku, tapi nanti korang akan tengok lah dekat video lagi satu. Aku akan buat insyaAllah malam ni, aku akan tembak colour ni terus. So video tu mungkin aku akan post kemudian. Tapi siapa-siapa yang nak custom cover set, bolehlah roger dengan aku, roger dengan member ni ke, yang mana kenal dengan apa nama apa, Kiki. Kiki garage. Okay, siapa-siapa yang berminat nak custom cover set ke apa, boleh datang sini. Okay, semua cover set apa insyaAllah aku buat. Alright. Memang ya pasti tangan aku lah. Ni Kiki Garan ni just orang kata sambilan untuk untuk menggosok lah, menggosok barang-barang ni. Okay, so sebelum kita spray, kita gosok semua, basuh sabun, buangkan dia semua, semua dulu. Okay, okay. Siapa minat boleh roger aku dengan ramai topat. Korang nak color custom ke apa. Sebelum korang pasang, macam aku cakap tadi, bracket ni kita pakai bracket Legenda punya asal, bracket asal motor. So sebelum kau pasang, korang kena test dulu sama ada lubang skru ni lepas ke tak lepas pasang. Okay, so kita dah masuk satu skru, kita masuk lagi satu skru. So kalau lepas, korang boleh pasang terus. Kalau tak lepas, korang nak kena lay sikit. Okay, so sekarang ni lepas, good condition. Okay, kita akan pasang terus lah. Sebab ada sesengah motor, tak silap aku lupa, motor Y ke motor LC, dia sangkut sikit nak masuk kat sini. So korang nak kena lay dekat bracket ni, lubang dia, supaya boleh masuk. Maaf, okay. So kalau mana tengok, kita dah boleh pasang terus. Lepas tu kedudukan cara pasang, okay? Kedudukan cara pasang, korang tak boleh ikut dia punya pump depan, sebab pump depan ni terlalu lebar. Alright, so kita akan ikut kedudukan di mana side mirror dia duduk kat sini. So kita akan letak ni, walaupun dia duduk kat tengah, tapi kita akan ikut kedudukan side mirror ni kat sini, baru boleh masuk sini. Kalau tak, nanti korang susah nak adjust dia punya. Legenda senang ya kawan-kawan. Alright, sebab dia ada kesan. Okay gang, so macam ni kita dah pasang semua. Macam aku cakap tadi lah, korang kena pakai yang bracket asal supaya dia boleh pakai yang bracket asal. Kalau pakai bracket standard yang asal tadi, dia akan duduk, kedudukan lubang dia akan duduk kat sini. So korang tak boleh pakai lah yang bracket asal dia, sebab tak cukup. Kalau motor yang macam geng-geng dapat, tak apa, tak ada masalah, boleh pakai. Okay, tapi yang ni motor ni, motor adik kepala, korang kena pakai macam ni lah, pakai bracket asal dia balik. Okay, bila dah jadi macam ni, korang dah masuk ni, nak bleeding dia senang saja. Sebab apa? Sebab kita tak buka hose ni, tak buka hose habis, dalam hose ni dah ada minyak. So korang tak perlu nak bleeding terlalu susah. So sekarang ni owner nak buat botol masuk dalam, sorok dalam. So kita akan buat sorok dalam. Sekarang ni kita akan masuk hose, kita bleeding kat luar dulu, lepas tu baru letak botol kat belah dalam dia. Alright. Okay, so aku akan cari hose atas situ je. Botol yang aku akan pakai adalah botol, alamak, tak ada sampel lah. Okay, botol biasa macam ni je, botol kecil je, sebabnya kita nak masuk dalam dia punya apa nama, nak sorok belah dalam ni, belah dalam kepala. So kita akan pakai botol kecil lah, takkan pakai botol besar. Alright, botol yang macam ni saja. So yang botol ni kecil-kecil ni pun aku ada jual, comel je. Okay, kalau korang nak pakai botol kecil juga, korang boleh roger aku. Kat sini ada banyak, ada yang jenis kepala berwarna-warna, ada kepala besi alloy, ada plastik, biasa macam biasa lah. So untuk pakai belah dalam, kita pakai yang biasa saja cukup lah, tak payah pakai cun-cun sebab tak ada tengok pun. Okay, kalau korang nak pakai keluar, boleh. Kat sini aku ada banyak jenis botol kecil, yang jenis kecil. Alright, so aku akan pasang ni sekejap. Lepas tu bleeding, aku akan tunjuk macam mana cara nak bleeding. So tadi nak bleeding, dia tak ada tempat untuk bleeding. So cara nak bleeding untuk pam atas, kalau yang tak ada tempat bleeding, korang kena buang angin melalui tempat hose ni.
Alright, so kalau pam-pam-pam lepas tu tak keras lagi, korang kena tekan kat situ. Tunjuk sikit Sun, macam ni. Tekan situ, tekan, abis kau pun tak tahu. Tekan situ, buka tu. Oh, buka ni 12. Dah, ni dah keras, kau nak keras apa lagi? Buatlah, contoh tunjuk sampel lah lama kau ni. Ni yang kawan-kawan ni. Okay, tadi tekan-tekan dulu. Tekan sana, break, break pump. Okay, break pump, lepas tu korang kena buka. Salah. Bukan macam tu saja dia. Tahan. Tahan. Buka. Bila keluar nampak dia keluar macam tu. Okey, tutup balik. Tutup bagi ketat balik. Pam balik. Buat benda yang sama sampailah dia keras. Okey. So korang kena tahan dekat level ni dulu, tahan. Lepas tu buka kat sini, longgarkan biar dia keluar minyak buih apa semua. Lepas tu barulah korang ketatkan. Bila dah keluar minyak semua, ketatkan sini, lepas tu pam balik. Allahu akbar. Sorry. Sampailah minyak kat sini berkurang. Okay, so itu saja. Alright, cara bleeding senang je untuk pam atas kalau korang tak perlu nak buka bleeding daripada bawah. Okay, so sekarang ni kita akan letak botol dekat bahagian depan ni, bawah meter ni. Lepas tu kita akan pasang lah. Okay, itu saja. So pam ni memang sedap. So kalau korang pam ni pun memang best lah. Memang sedap gila. Apa video kali ni santai. Alright. Okay geng, so motor ni dah settle lah. Macam aku cakap tadi, botol sorok kat dalam. Okay, so botol kau sorok kat dalam, dia punya pump memang sedap. Memang sedap gila. Memang aku tekan sikit je. So dia tambah pula bawah ni pakai 4 pot, 4 piston, memang lagi sedap lah. Okay, so sesiapa yang berminat, korang nak pasang kat sini, korang nak beli ke apa ke, korang boleh datang kat Denggaras Motorpark lah. Korang boleh Google map, cari je Denggaras. So kat kedai aku ni lebih banyak kepada custom repaint, main braking system lah, macam tu lah. So kalau korang nak modi motor pun boleh dekat member aku ni, Alung suka. Alright, so diorang tengah siap-siap motor untuk ada apa, ada ride untuk malam esok. Okay, itu saja untuk video kali ni. Aku rasa semoga bermanfaat lah. Kalau korang rasa bermanfaat, okay, jangan lupa tekan share, like dan komen lah. Kalau ada apa-apa korang nak tanya ke apa ke. Okay, kalau boleh share lah dekat member, siapa-siapa yang nak belajar pasang ataupun nak beli ke apa ke. Okay, itu saja. Okay, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.